Petugas mengamankan dua anjing peliharaan Dr. Wayan di rumah mewahnya yang terlantar di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang, Dadang, mengungkapkan, Dr. Wayan memiliki tiga anjing namun kondisi hewan peliharaannya terlihat memprihatinkan, badannya kurus hingga bulu-bulunya kotor tak terawat. Dadang menyebutkan dua anjing berhasil diselamatkan di atas rooftop, sedangkan satu ekor anjing yang agak besar kabur. Anjing tersebut meloncat ke bawah dan kabur ke kuburan. Dua anjing yang ditangkap telah diberikan vaksin rabies oleh petugas puskeswan. Ria dari Pejaten Shelter, Jakarta, mengatakan, dua anjing yang berhasil direscue merupakan jenis mix domu dan poodle. Rencananya kedua anjing tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk dirawat hingga sehat. Setelah sehat, dua anjing tersebut akan diberikan kepada kerabatnya Dr. Wayan, Pak Kadek. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!